kita nak ke okay, berkenaan dengan kejuaraan rugby. Kalau kita dengar sukan rugby ni, apa yang kita terlintas? Orang yang sasa kan? Orang yang ialah berbadan besar ni. Satu sukan ni. Yang lasak juga. Ya. Di mana akan berlangsung 7-8 Oktober ini di Sekolah Kebangsaan Proton City, Tanjung Malim. Ada berlangsungnya kejohanan rugby Rimau, yeah. Proton City 7 peringkat kebangsaan edisi keempat. Yeah. Kita nak bercakap lebih lanjut di talian pada ketika ini, Ustaz Muhammad Adam Azmi yang merupakan pengarah program tersebut. Yeah. Okey, hello, assalamualaikum. Hello, waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ustaz, terima kasih untuk kesempatan Ustaz bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Baik Ustaz, kita ingin tanyalah berkenaan dengan kejohanan rugby Proton City 7 ini. Walaupun sudah dianjurkan edisi keempat, mungkin Ustaz boleh terangkan sedikit latar belakang lah berkenaan kejohanan ini. Ya, baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya ingin ucapkan terima kasih kepada rancangan Selamat Pagi Malaysia, kerana beri laluan dan kepada kami untuk promosi kejohanan rugby yang akan berlangsung pada 1 dan hari ini. Kemudian saya juga ingin terima kasih juga kepada Dr. Ghazali Bendeng, iaitu Timbalan Dekan Fakulti Bahasa dan Komunikasi USI, selaku Ketua Jawatankuasa Promosi Tersebut lah. Okey, baik. Untuk sejarah Proton City 7 ni, sebenarnya kita telah mula pada tahun 2014, di mana pada masa itu kejohanan kita di sertai seramai 16 pasukan. Dan kemudian pada tahun 2015, kejohanan ini mendapat sambutan yang menggalakkan. Kita kita buka sehingga 24 pasukan. Kemudian pada 2016 tahun lepas, kita mendapat respon yang sangat memberangsangkan lah, positif. Sehingga kita terpaksa buka hingga 32 pasukan daripada seluruh Malaysia. Jadi untuk tahun ini, adakah bakal sama juga berlaku? Ya? Mungkin menerima penyertaan yang begitu ramai? Melipat kali ganda lagi. Kita teruskan rentak sambutan daripada peminat-peminat kos-kos sekolah lain yang mereka sangat passion suka rugby. Jadi mereka... saya buka untuk 32 pasukan jugalah. Jadi kita bermain dalam dua padang dan kita berlangsung selama 2 hari, Sabtu dan Ahad. Baik, macam Ustaz sendiri, apa harapannya juga berkenaan dengan kejohanan rugby Rimau ini di kalangan adik-adik kita yang akan turut serta nanti? Persediaan mereka pastinya kecergasan jasmani, mental mereka harus dipersiapkan ya, Ustaz? Betul-betul. Sukan rugby ini sebenarnya dia memerlukan fokus yang tinggi, seorang yang cergas, yang lincah dalam padang. Persiapan memang kalau kita dapat lihat baru-baru ni, sukan rugby kita telah memperoleh pingat emas. Kita mencatat sejarah. Jadi cara tak langsung ia memberi impak yang besar kepada semua murid-murid yang aktif dalam sukan rugby. Terutama sekali ibu bapa pun memang terikut dengan anak mereka. Mereka ke mana saja, kalau kita dapat saksikan sekarang, ke mana saja kejohanan rugby yang diadakan di seluruh Malaysia, pasti turun padang ada penonton, pertambahan penonton dari kalangan ibu bapa itu sendiri. Baik Ustaz, ini melibatkan pelajar sekolah rendah. Jadi usia yang paling muda berapa peserta pada waktu ini? Usia paling muda pesertanya? Ya, saya difahamkan ada bermula dari tahun 3 pun ada juga mereka. Seawal 9 tahun dah mula. Dahsyat. Baik. Untuk yang kategori preserver ni, kita anjurkan kategori bawah 11 dan untuk rugby Rimau. Sebenarnya untuk maklumat semua, sukan rugby kat Malaysia ni kita ada banyak kategori dari hak umur. Ada yang bermula dari bawah 8 tahun. Tapi bawah 8 tahun tu, insyaAllah kita akan cuba wujudkan kategori untuk pada tahun akan datang. Sebab memandangkan memang ada juga permintaan dari sekolah lain yang untuk
mengadakan kategori bawah 8 tahun itu sendiri. Yeah. Difahamkan juga Ustaz ya, untuk program ini juga mendapat sokongan oleh Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri Perak sendiri. Jadi harapan Ustaz sendiri melihat bagaimana perkembangan pembangunan sukan rugby ini di kalangan pelajar-pelajar kita, Ustaz? Ya, sebelum itu saya ucapkan jutaan terima kasihlah kepada JPN, Jabatan Pelajaran Negeri yang memberi sokongan penuh dan tajaan kepada kejohanan rugby ini. Yeah. Dan kejohanan rugby ini juga di bawah program pembangunan rugby Negeri Perak bawah 11. Sememangnya Negeri Perak ini memberi sokongan padu untuk sukan rugby. Yeah. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Majlis Daerah Tanjung Malim kerana mereka juga memberi kerjasama yang sangat baik. Selain itu, PPD, Batang Padang, Mudan Mualim, Majlis Sukan Negeri, PIBG, KRT, Berton City. Banyak sekali ini kredit ini. Sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan-puan, Sekolah Berton City ini dikelilingi oleh UPSI, dikelilingi oleh Proton City, developer kat sini, ada masyarakat sekolah Proton City ni dikelilingi taman. Dan yang lebih menariknya, ibu bapa di sini sangat-sangat sportif dan sangat-sangat memberi sokongan padulah dalam sukan rugby di SK Proton ini. Baik. Ustaz, terima kasih untuk penerangan berkenaan dengan kejohanan rugby Rimau Proton City 7. Ya, kita ucapkan juga selamat menjujaya untuk adik-adik kita. Walaupun usia dah masih kecil lagi, tapi dah ada tenaga. Lasak. Selamat pagi, Malaysia.